Pernyataan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang memberikan restu kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi untuk maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2022 disampaikan secara langsung kepada awak media usai pelaksanaan upacara HUT Kota Yogyakarta ke-264 di Kompleks Balai Kota. Restu ini sekaligus untuk menepis kabar yang beredar bahwa istri wali kota Haryadi Suyuti, Ana Haryadi, akan maju dalam pilkada mendatang. Haryadi Suyuti menyebut istrinya akan berkonsentrasi penuh untuk keluarga. Haryadi mengatakan kepemimpinannya dirasa sudah cukup ketika menjabat satu periode wakil wali kota dan dua kali menjabat sebagai wali kota Yogyakarta. Bahwa Ibu Ana ini tidak pernah terpikir ataupun terbersit untuk jadi kepala daerah. Ben cetok ngono lho. Mbangane ra cetok bedak mumpung pas hari ulang tahun kota dan beliaunya juga hadir. Nanti silakan ditanya kenapa Bu enggak maju. Konsentrasi ke keluarga dan sebagainya. Kan saya sudah cukup lah ya. 5 tahun menjabat wakil wali kota. Kemudian periode pertama, kemudian periode kedua, ya. Mudah-mudahan saya doa saya adalah di hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini, kalau dibawa ke ranah politik, ya penerus saya adalah Haryat Maja, Yogyakarta TV.